Halo sobat, selamat datang kembali di video channel saya. Kali ini sedikit berbeda. Kalau biasanya saya ya mengupload video-video pencahayaan. Kali ini saya punya baru-baru nih, digital voice recorder, yaitu alat untuk merekam suara. Bukan gambar mic ya. Ini cuma contoh aja. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video channel saya. Oke? Kita langsung saja bahas melihat ini. Tampilannya nggak ada ya ini sini. Di sini tertulis stereo recording, recorded via in WMA atau MP3 format, capacity reachable battery. Susah nih. USB storage with protection, one button recording, dot matrix LCD supporting multi language. Okay. Bentar, saya baca dulu. Okay. Oh, ini ada pilihan nih, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB. Yang ini 8GB. Yang punya saya 8GB. Jadi tidak perlu lagi nyari micro USB buat tambahannya, karena dalamnya juga udah gede. Kita langsung buka nih biar gak penasaran. Tampilannya kayak gini. Wah, sebelum saya menjelaskan ini, kita buka dulu nih isi packingnya ada apa aja. Ini manual book. Lalu di sini ada apa ya? Kita singkirkan dulu. Yang pertama kita dapat headphone. Kedua, coba micro USB. Ketiga, apa nih? Mikrofon. Keempat, ada kabelan nih. Apa ya? Jadi bingung. Dapat kembangan, dapat LAN portnya apa ya? Terus kabel jack. Oke, kita jasinnya di mana dulu ya? Iman bau kita singkirkan. Kita mulai dari yang sini dulu nih. Ini handphonenya. Ininya jacknya 3,5, bahannya ya gitulah, plastik. Kabelnya juga cukup kecil. Lalu ini kabel micro USB-nya standar. Mic-nya agak yang aneh nih kalau mic-nya. Biasanya mic-nya di sini dikasih bantalan busa, kalau ini enggak nih. Tapi ya lumayan lah pada kakak. Terus ini nih portland sama kabelannya. Kenapa dikasih ini? Jadi kan dulu tuh zaman-zamannya model telepon yang jadul, telepon kabel gitu, alat ini bisa digunakan untuk merekam percakapan kita di telepon. Jadi ini disambungin ke telepon, ini sambungin di sini, terus ini kabelnya nanti disambungin
di sini nih. Kalau nggak salah gitu. Pokoknya ini buat ditelepon lah. Karena sekarang telepon gituan udah nggak zaman. Kebanyakan handphone nih, kecuali kantoran nih mungkin perlu bisa digunakan tuh. Oke, kita ke produk intinya nih aja. Tampilannya kayak gini, bahannya plastik cuman agak ringkih nih, bukan yang tebal, plastik biasa kayaknya ini. Awalnya saya beli kayak saya kira ini metal, ternyata plastik. Kalau metal ini udah dah keren sekali ini. Ada tombol apa nih namanya? Tempat rekamnya, mikrofonnya, tertulis like right. Nih, terus ada buat mikrofon, headphone, micro USB. Ini tombol powernya. Ada menu mode, volume, hold atau kunci. Kita buka nih powernya. Nih, kayak gini. Wah, kagak jelas nih. Ini rekaman, ini hard disk nih. Nah, sedikit silau nih, jadi kurang jelas. Ini rekaman ke-6. Karena sebelumnya pernah saya gunakan ini. Ini waktunya perekaman. Ini volume, ini rekam. Kita coba menu file. HQ, nah ini saya yang tidak tahu nih HQ itu apa. Fast juga nggak tahu. Rekaman. Ini bukan merekam ya. Saya juga nggak tahu nih. Cycle. Mungkin menghapus. Udah gitu. Ini tombol volume. Dengar kenapa nih? Oh, salah pencet saya. Oh, gini ya. Oh, saya pencet mode kayaknya. Enggak betul. Sedikit pusing saya nih, udah lama nggak pakai. Oke, ini hold untuk mengunci biar pencet apapun gak jalan. Lalu bagaimana cara rekamnya? Kita coba putar yang sudah ada aja ya. Nah, ini rekaman pengajian yang saya ikuti. Ini mau pause, ini previous. Ini untuk kan ini ada 6 rekaman nih. Ini yang rekaman kedua, ini rekaman ke-1, rekaman 6, ini previous gitu. Lalu bagaimana kalau kita mau merekam? Ya tinggal klik ini aja. Kita coba rekam. Tercet. Nah, kayak gitu. Ada tandanya merah nih. Berarti ini sudah merekam. Nah, ini waktu yang berjalan nih. Untuk sekian detik. Kita pause aja. Oke, lalu kita play. Tanda-tanda merah nih. Berarti ini sudah merekam. Ini waktu yang berjalan nih. Terus sekian detik. Kita pause aja.
kita putar kembali ke belakang. Ini sangat sensitif sekali ya. Jadi gesek-gesekan di sini juga kedengaran nih. Tuh. Coba lagi. Nah, kan udah kresek-kresek gitu tuh. Itu karena sensitif nih, tangan saya bergesek-gesek juga kerekam nih. Nah, kayak gitu tuh. Secara kualitas suara, karena ini speakernya segini gini nih, ini emang kurang bagus kalau kita mau ngedengerin di sini. Bagusnya kita pindahin lagi ke komputer, lalu putar ulang di komputer. Nah, mungkin segitu penjelasannya. Mungkin yang berprofesi sebagai wartawan cocok nih, harganya juga sesuai lah. Bahannya segini, hasilnya segitu dengan harga ya murah gitu. Bagi kalian yang berminat mengenai produk ini, silakan berkomentar. Nanti bisa saya kasih linknya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video channel saya. Thanks.